Penyelundupan sejumlah barang dari Cina digagalkan Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Di antaranya mesin motor gede bernilai miliaran rupiah. Polrestabes Palembang mengamankan belasan jenis barang impor ilegal dari Cina. Barang disita saat diangkut menggunakan truk box melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Ada 18 jenis barang, diantaranya mesin motor gede, beragam botol minuman anak berbagai merek, pengisi daya ponsel, pakaian berbagai merek, dan barang lainnya yang nilainya total 10 miliar rupiah. Data di sini ditemukan setidaknya ada 18 jenis barang, diantaranya ada 4 unit mesin Harley Davidson. Kemudian ada barang-barang elektronik dalam bentuk terurai, ini diduga akan dirakit menjadi sebuah headboard. Tapi masih terurai. Kemudian juga ada garment. Untuk sepeda motornya sendiri juga ditemukan ada spare part lainnya, seperti frame, rangkanya sepeda motor. Sementara, dua orang ditangkap, sopir dan pihak ekspedisi. Petugas masih menelusuri siapa pemilik barang-barang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.